ngapain? Nggak tahu, kenapa dipencet dulu, kan kita harusnya mau bahas dulu. Enggak, Abi nggak mau bahas. Terus? Ya, Abi mau tanya yang kamu tidak siap. Oke. Loh, tapi kan aku hostnya. Emang hostnya siapa? Kita emang sudah. Tadi Abi bilang aku hostnya. Apa iya? Kan Abi sudah lupa, jadi Abi hostnya. Udah, Abi hostnya. Gitu. Gampang, jadi yang ngomong tinggal jawab. Emang yang jawab gampang? Gampang. Oke. Iya, kalau host kan dia harus ada poin-poinnya yang dibahas apa. Oke, aku, kalau gampang aku tanya. Apa? Kalau kamu pengen punya suami, itu yang cakep, miskin, apa jelek banget tapi kaya. Yang pinter yang mana? Ya pokoknya dipilih aja salah satu. Yang pinter ada nggak? Nggak ada, ya cuma dua itu. Yang cakep tapi miskin banget. Jelek tapi kaya. Ya jelek banget tapi kaya. Ayo. Ya jelek tapi kaya lah. Wih, astagfirullah. Kenapa? Sekarang kan gampang bikin cakep, yang penting punya uang. Lah diapain? Ya dia nge-gym gitu, biar badannya bagus. Masa nge-gym bikin cakep? Kalau badannya, kan cowok itu sebenarnya nggak mukanya, bikin gantai badannya. Gendut gitu. Jadi kayak Abi itu. Kalau Abi kan udah laku, jadi ya udah. Itu boleh ngapain nutup-nutup pintu ya? Iya, bikin bunyi. Lah iya. Tapi kalau wajah mau dipermak gimana, mau dikasih operasi plastik, plastiknya sekarung ya jelek ya tetap jelek. Enggak, kalau artis Korea tuh yang jelek-jelek jadi ganteng gara-gara operasi plastik. Jadi gitu. Yang penting punya uang, makanya yang penting kaya. Tapi ya enggak gitu amat lah, yang penting enggak tinggal. Ya pilihannya kan dua tadi. Tadi aku nanya yang pintar yang mana, enggak ada. Yuk. Sekarang tak tambahin. Orangnya ganteng, miskin banget, sholatnya bagus. Ganteng, miskin banget, sholatnya bagus. Terus? Terus jelek banget, kaya raya, tapi nakalnya bukan main. Pilih mana? Cuman dua pilihan. Katanya anung jawabnya itu gampang. Ayo. Yang sholatnya bagus. Biar hidupku berkah. Filosofi sekali. Nanti kalau misalnya nggak sholat, nanti jalannya nggak kebuka. Weh, jadi gitu ya. Mm-mm. Oh, jadi tetap pilih yang miskin nggak apa-apa. Nggak apa, ganteng dah. Lumayan lah ada hiburannya sedikit gitu. Tapi hidup kan pilihan tidak cuma dua. Ya makanya nambah yang lebih gampang ada nggak? Pilihan. Pilihan hidup kan banyak, ya lah. Masa cuma dua. Susah kan jawabnya? Enggak. Kasih pertanyaan sama Abi, Abi jawabnya pasti gampang. Kalau Abi mau jodohin aku sama siapa? Aku ada sih. Kamu pasti mau, dianya belum tentu mau. Karena orang jodohin ya tinggal akunya mau apa enggak lah. Harusnya aku nggak berjuang kalau udah dijodohin itu. Aku tinggal jawab, nggak jawab, ya udah. Nanti kalau yang aku sebutin nanti dia denger gimana, lihat YouTube-nya kita. Ini aja. Inisial? Nggak, menurut Abi cowok itu yang paling penting apa buat jadi calon suami? Yang paling penting? Ini pertanyaan serius yo? Nggak juga sih. Asal jangan jawab ganteng gitu. Kalau Abi sama Umi sih sepakat. Kayak, oh jadi udah pernah diomongin? Udah. Oh gitu. Kayak yang penting itu dia itu agamanya baik gitu. Karena kalau agamanya baik itu dia akan menjaga keluarga, istri dan anak-anak keturunan itu baik. Jadi kalau Abi sudah tua itu ya ada apa itu menantu gitu ya datang tiba-tiba ya nggak pernah ngasih apa-apa tapi sekali ngasih apa-apa kemudian satu lembar anu apa itu sertifikat tanah itu kan. Aduh. Atau BPKB nggak usah besar-besar susah ya
PPKP gitu, atau tiket PP ke Mekah gitu kan. Ya gitu aja sih, nggak susah kalau berat ya tapi itu kalau agamanya bagus. Kalau kurang bagus ya doain Nabi, nanti warisan aku yang mana Pak gitu. Ah susah lah, sakit hati ya. Ganti aja, ganti cowok, ganti suami aja Bi. Iya ganti. Kalau aku saranin ganti, berarti itu salah pilih di depan dong. Oh berarti salah aku yang milih. Iya oh, salah ya. Kamu itu berarti yang nggak aku jodohin. Kalau aku jodohin pas bagus. Tapi jangan tua-tua kalau jodohin. Takutnya kalau jodohin tua-tua. Tua. Orang sukses itu biasanya udah agak tua dikit. Enggak mau. Udah ya, terus agamanya bagus. Terus agamanya bagus, pekerjaannya baik. Pekerjaan ya, baik itu gimana? Ya maksudnya itu dia bukan pengangguran. Ada pekerjaan yang untuk bisa memberikan jaminan kepada keluarga itu hidup layak gitu kan. Jangan sampai nanti dia pengangguran modal ganteng doang gitu. Nah kan sedih ya, Bi, lihat ke rumahmu kemudian mau tidur di kamar, nggak ada kamar Pak, ini di ruang tamu aja, tapi digigitin nyamuk, terusan diencoki kecoa gitu. Waduh sedih. Berarti Abi nggak mau hidup susah abisnya. Ya bukan begitu, semuanya kan bisa dirancang, diikhtiarkan. Jadi kalau misalnya pengen dapat suami yang baik, yang pekerjaannya mapan gitu ya, nah, tentu ya ikhtiarnya itu ada asbabul nuzul, yo, sebab akibat. Tumben bener ya, tumben no. Iya dah. Tapi menurut Afi, Afi bakalan galak nggak sama menantunya Afi? Kalau galak itu kan sudah karakter ya. Gitu ya. Masa ngubah karakter? Kayaknya nggak dibahas ya, nanti kalau dilihat sama dia nggak jadi gimana? Tahu kalau papanya galak gitu ya? Tahu kalau papanya galak, apalagi tahu kalau uminya galak? Uminya di belakang layar. Hah? Uminya di belakang kamera. Emang udah datang? Udah. Beneran? Jangan pura-pura gak lihat. Aku sih gak takut sama Umi, tapi kalau kedengaran bahaya. Ya sudahlah. Oke, close aja. Close aja. Karena Umi udah datang, Mbak Raja pulang guys. Daripada ketahuan. Cepet di close. Oke. Di close. Yuk. Dadah guys. Dadah.